Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayih, para kiai, para habaib, para bunyai gus-gus ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, Bapak Bupati yang insya Allah Bupati termuda se-Indonesia, Bupati paling nom sak-dunya akhirat, ugi dipun rawuhi Bapak Kapolres AKBP Didit, kula pangkate sami kali Pak Kapolres AKBP. Menawi Pak Adidit menika ajun komisaris besar polisi, kula AKBP, aku kiyaine Bapak Polisi. Matur nuwun awit undangan dadaan saking Pak Latif. Wong niki sakjane mboten mlebet agenda Pak Bupati, didadak kalian Gus Ahsin Muratilil Quran kapureh ngaji wonten PT CV Alfi. Lah Boy ini ku nopo? Oh merek Boy. Begitu sing ngaturi rokok, kula langsung kemutan, iki mesti cangkeme wong NU. Soale bedane wong Muhammadiyah kali NU niku sakniki mboten sangka amaliyah, namung sangka rokok. Mila kula sering matur NU karo Muhammadiyah niku mlebune surga dhisik NU. Soale Muhammadiyah mengharamkan rokok. Lah napa Muhammadiyah niku mengharamkan rokok? Soale nyuwun sewu, ternyata bahaya rokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah, tidak kepada orang NU. Buktine napa? Jenengan mangwaca niku, peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhnu. Membunuhmu ha niki. Membunuhmu Muhammadiyah. Mila wong Muhammadiyah rang rokok soalnya wedi mati mergo rokok. Lah napa wong NU mlebune luwes luwen dhisik mlebu surga luwe dhisik daripada Muhammadiyah? Soale wong NU ora percaya lak sing mateni rokok, tapi sing mateni malaikat Israil. Ngoten. Mila wong NU niku ngerokok mawon duwe dalil. Napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Cara santri kula Pak Bupati malah duwe pujian, napa pujiane sing sapa wonge bar mangan ora ngrokok padha karo wong sing ora cewok. Ngono kuwi ya larang Pak Latif, larang ngono kuwi. Maka dipun syukuri alhamdulillah. Bapak Ibu, wonten setunggalipun dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin niki Pak Bupati, Pak Kapolres, karyawane Pak Latif makmur, buktine sing arep lemu dhewe. Katane mandor niki nggih. Jane mboten lemu mung sak awak weteng kabeh. Wong lemu ngoten niki sekali pengajian mesti lungguhe model telu. Pertama teko wau sila,
pertengahan pengajian tahiyat akhir mungkin meh rampung selonjorke tungkae. Nyuwun saya ujane jenengan mboten lemu, mung wetenge kaya pahala bulan Ramadan. Napa niku berlipat-lipat. Kanjeng Nabi dawuh, bismillahirrahmanirrahim. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak beriman sehingga dia beriman, wala tu'minuna hatta tahabu, dan belum dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Hadis niki isine napa? Bab kerukunan, bab akur, bab damai. Karena napa? Ternyata damai itu membawa rahmate pangeran. Maka kalau wingi kemarin semalam tuh saya dapat undangan syukuran nasional Pak Jokowi. Kula mboten teko mergo kula ngaji wonten Lamongan Bojonegoro. Menawi Pak Bupati mirsani Instagram kula, saya sudah posting supaya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo niku silaturahmi sudah sejak Ramadan. Kula pun ngomong, silah niku artine nyambung, rahmi niku artine kasih sayang. Wong sing gelem silaturahmi berarti nyambung katres nan nyambung kasih sayang. Wong sing gelem silaturahmi siji didawake umure, loro digampangke urusane, telu digampangke rezekine, papat dilemokke awake. Lah, maka saat itu saya punya keyakinan Pak Kapolres ketika saya diundang di Bareskrim acara buka puasa bersama, waktu itu saya bilang, alangkah indahnya kalau para pemimpin bangsa ini segera silaturahmi ketemu. Kan ngoten, maka alhamdulillah ketemu. Dan lucunya apa? Hari ini orang-orang besar ketemu tapi tetap ana sing cerewet, sinten tim suksese. Saya jadi bingung. Begitu kula buka Facebook, ana wong gawagah cangkeme cerewet namine Gus Nur Sugiharja. Ngomong ngeten, itu pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo hoak, tidak minta persetujuan tim sukses, itu tidak benar, ada rekonsiliasi dan lain sebagainya. Kula dadi mikir, Pak Prabowo sing dicalonke niku wis lila legowo iso gelem ketemu Pak Jokowi, kok tim sukses niki tetap cerewet. Pertanyaanku, kowe iki pengen bangun negara apa ngrusak negara? Sing dicalonke wis nyuwun sewu ketemu. Kula sering matur, seandainya Pak Jokowi karo Pak Prabowo ketemu, begitu ketemu cipika-cipiki, muah muah. Pak Latif lak karo sing lemu cipika-cipiki apa ora. Lemu kemayu. Seandainya ketemu kaya wingi cipika-cipiki gitu, asik napa mboten? Adem, rakyate seneng. Begitu ketemu diajak ngopi bareng, Pak Prabowo ngomong karo Jokowi, "Jok, jok, ayo kopi ini diombe, jok." Oke, ngoten ya. Menawi kula mboten ngombe niki Pak Bupati mawon. Men seger mimpin Trenggalek. Kula niku bangsa minuman kemasan mboten ngombe. Kula iki bangsa Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari Sweat, soft drink, soft tech kula mboten ngombe. Isine matamu isine. Isine. Langsung awakmu bayangke to. Wong lemu soft tech-e sepira. Pak Jokowi ngobrol kali Pak Joko, Pak Prabowo. Niki nyuwun sewu ayem. Ayem. Soale nyuwun sewu, lak pemimpine mengken pun ayem, negarane ayem, investasine insyaallah tambah ayem. Kan ngoten tujuane niku, wong niki berbicara dunia usaha.
Lah kaya Pak Bupati niku ndelok atasane ayam mesti bupatine melu ayam. Lah bupatine ayam insyaallah rakyate ayam padha karo ayame Pak Latif nonton wong lemu ngoten niku. Wong ayam kok ya. Niki istilah kerennya setu legi nggih. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Mbaknya langsung bilang, "Saya salah posisi duduk." Alhamdulillah. Ngobrol bareng, ini sudah saya sampaikan, sampai saya nyindir melalui bahasa tadi yang disampaikan Pak Bupati. Karena apa? Ini penting. Proses panjang demokrasi kemudian menghasilkan calon pemimpin, siapapun yang terpilih saya meyakini Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Arep dipaksake kaya ngopo lak durung wancine Allah ngersake ya ora iso. Tapi lak pun dikersake karo Allah urung wancine sekalipun wayahe dadi ya dadi. Sapa sing bayangke bocah iki dadi bupati? Ayo barengan. Ayo. Ayo. Lah Allah pun ngersake jajal. Wong sak Trenggalek nolak umpamane tapi beliaunya dikersake karo Gusti Allah tetap dadi. Arep didukung kaya ngopo lah Gusti Allah mboten ngersake mboten dadi. Mila kathah caleg stres. Mergo mboten paham filosofi jabatan, pangkat dan jabatan. Saniki ajeng masang gambar kaya napa? Pak Latif, saya membayangkan kalau acara ini sebelum pilihan legislatif, niku mesti caleg setor rai nika mesti. Iya toh? Kula niku lak ajeng pemilu Pak Bupati, ngaji mumet ndase, nandur wit pelem tukule gambar caleg. Nandur rambutan tukule gambar caleg. Bahkan setan niku do lunga saking wit-witan. Soale napa? Terjajah oleh gambarnya caleg. Nganti setane gumun karo caleg. Soale napa? Cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Ngomong apa do karo kae tak ajar pisan aku ora njaluk dipasang. Padha karo kae. Ngawur wae. Bahkan ning Yogya niku ana caleg niku ya Allah. Masang fotone niku diwalik, ndase ning ngisor sikile ning dhuwur. Tulisane napa siap jungkir balik untuk rakyat. Kula jawab cangkemmu, cangkemmu. Gila sing bener kaya Pak Bupati niku lho. Pokoke arep nyalon ora nyalon tetap cedak karo kiai. Soale kadang-kadang arepe nyalon sowan kiai begitu dadi minggat uka-uka. Suwe-suwe kiai mung dianggep kaya dong salam, mung dianggep kaya Laos. Napa niku dong salam kali Laos? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kan dancuk. Kene wae Pak Bupati santai mau. Ya mergo bupati ini nom ya kula bahasane menyesuaikan Pak Bupati. Kula bahasa kula tuwa ya engko ndrani bupatine kaya Pak Dekarwo wis tuwa. Nah niki bupatine nom kok. Maka Bapak Ibu rahimakumullah harusnya memahami filosofis ini. Maka ketika berbicara ini saya teringat Kanjeng Sunan Kalijogo ketemu karo Kanjeng Sunan Muria, ketemu karo Kanjeng Sunan Ampel. Ini filosofi kepemimpinan Pak Bupati. Cerita ini tidak akan mungkin didapatkan di buku-buku, mergo ana sing nulis. Niki namung kula angsal cerita niki saking para waskita. Tiang-tiang alim, tiang-tiang arif, tiang-tiang ingkang pirsa. Bapak Ibu, Kanjeng Sunan Kalijogo ketemu Sunan Muria, ketemu Sunan Ampel. Lungguh jagongan rembukan Basul Masail. Disuguh panganan. Panganane namung setunggal. Mbah ning kene disuguh apa ora iki? Oh, disuguh. Soale wong Jawa niku duwe prinsip ngamal yen ora ngemil ngomel. Mila wong Trenggalek matur ngaji yen mboten nguntal ngantuk. Mila lak pengajian mesti acarane ana loro, siji acara inti, nomor loro acara untu. Mila wonge lemu wae. Beruntunglah yang istrinya gemuk.
ra perlu kasur. Ya moga-moga sing lemu panjang umur nggih. Jadi wong sak donya mati awakmu urip dhewe nggih. Suguhane niku namung setunggal. Tak suguh. Tapi miturut wali telu niki wau, suguhan siji niki wau jenenge beda-beda. Miturut Kanjeng Sunan Kalijaga daharan menika namine Satrio Munjung. Miturut Sunan Ampel daharan menika menurut Sunan Muria daharan menika namine Dadar Gulung. Miturut Sunan Ampel daharan menika namine Enten-enten. Lajeng wong telu niki diskusi membahas soal panganan niki wau. Kanjeng Sunan Kalijaga dipun tangleti kalih Sunan Muria. Kanjeng Sunan Kalijaga punapa panjenengan mastani daharan menika Dadar Gulung? Niki dijawab kali Kanjeng Sunan Kalijaga, iki sifate wong Islam, wabil khusus sifate pemimpin. Pemimpin kuwi yen duwe masalah kudu didadar lan digulung. Mila istilah Al-Qur'ane wasawirhum fil amr, ana masalah kudu dirembuk. Maka nyuwun sewu, sakniki kuwatah bupati karo wakil bupati niku pecah kongsi, soale napa ora tau rembukan. Mila begitu pilkada maune mangkate bareng meh rampung biasane jambak-jambakan. Mila muga-muga bupatine Trenggalek niki ora jambak-jambakan. Sadurunge jambak-jambakan tak jambaki dhewe. Supaya selamat, selamat awale, selamat akhire. Amin Allahumma amin. Dadi duwe masalah napa? Kudu dimusyawarahke. Makhaba man istakhara wala nadima man istasara. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan pernah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Kula niku Pak Latif ana rembukan napa mawon babakan santri. Mergo kula jarang ning omah, sing kula ajak rembukan bojo kula. Begitu ana masalah bojo kula tak celuk, "Beb, ada yang salah?" Lah wong bojoku seksi ra kaya iki kok. Lah iki diceluk beb yo ora pantes. Yo lah Pak Kapres, bupati nyeluk bojone mamah no yo pantes. Masa wong Trenggalek nyeluk bojone mamah. Assalamualaikum mamah. Iya papa. Mamah kemana? Tandur papa. Lah ora kepek. Mamah kok tungkae mletek-mletek yo. Lah Pak Latif nyeluk bojone napa Pak Latif? Nyonya. Iya. Ya bener. Ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge Nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Sing paling repot niku Pak Bupati duwe anak tapi ra duwe bojo. Niku jenenge nyah nyoh. Shallu ala Nabi Muhammad. Bojo kula kula celuk, duwe masalah apa santri? Bah niki ana santri nakal. Wis ra apa-apa. Sak nakal-nakale bocah cek gelem nyantri insyaallah dadi wong apik. Kula rembugi. Maka kalau ada pertanyaan Pak Bupati, kok bisa sih Gus Miftah masuk lokalisasi, masuk dunia malam, masuk kafe? Karena saya menggunakan ilmune Kanjeng Sunan Kalijaga Dadar Gulung. Orang dulu mengatakan begini Pak Kapolres, untuk menguasai dunia malam butuh banyak pasukan. Saya wallah dari saya mahasiswa masuk ke dunia malam cukup dengan menggunakan senyum dan salam. Selesai. Saya besok ini sebelum Idul Adha membuka pengajian di kafe dan karaoke terbesar di Indonesia. Namanya Kolesium di Jakarta. Itu satu manajemen dengan Alexis yang ditutup sama Pak Anies. Saya enggak butuh pasukan, saya enggak butuh kekuatan. Cukup dadar gulung, tak parani, tak rembuki oleh orang mbak-mbak melu aku ngaji. Di Jogja itu banyak kafe yang kemudian mau pengajian sama Gus Miftah bukan karena Gus Miftah kuat, tapi karena rembukan. Ono mbiyen, ono kafe ajeng ulang tahun ngundang Julia Perez. Wow. Pokoknya lah Julia Perez kelasnya yo nopo lah SDSB. Semok depan semok belakang. Lah iki STNK. Setengah tua ning kewer-kewer. Sudah jelas. Niki lho ambue dadar gulung Pak Bupati. Telepon kula manajemen Gus, kita mau anniversary ngundang Julia Perez. Terus kita mau digerebek sama ormas keras. Katanya maksiat ngundang Julia Perez. Bisa enggak Gus Miftah mengamankan? Kula jawab, bisa, tapi syaratnya siji. Kula rembuk dadar gulung. Napa syaratnya?
anak-anakmu LC, karyawan, pemandu karaoke, lak teng mriki namine purel. Perempuan rela diusel-usel niku purel namine. Lak teng Yogyakarta namine LC, lak teng Pantura namine PK kali PL. Niku, niku pekerjaane mewarnai, nggih, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Ngoten. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Iya. Apa pekerjaannya? Karaoke, katok rok dibuka, oke. Lawang kula niku saben kota ana karaoke gedhe kula parani. Saya siap mengamankan Julia Perez, tapi ingat anak-anak disuruh ngaji. Akhirnya leres. Begitu Julia Perez konser di kafe, saya di depan. Wes, kula namung ngejak santri loro. Ayo le ndonga ning kene. Lah Gusti Allah ngersake kebaikan atas mereka enteng, semudah membalikkan tangan. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah mampu menjadikan orang biasa jadi kaya, contohnya sak labah. Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin, contohnya Korun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, contohnya Daud. Dan Allah mampu menghinakan raja di raja, contohnya sinten Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan, belum pernah menikah, tidak pernah pacaran, bisa hamil, contohnya sinten Maryam. Mengaku pesen karo karyawane Pak Latif, ojo melu-melu Maryam. Wah malah wadul karo Pak Bupati. Pak Bupati aku kaya Maryam. Lah ngopo ora duwe bojo tapi meteng. Niku ora kaya Maryam tapi diuntal codot. Endi codote kae? Rupa-rupa codot. Wila rupa-rupa jomblo gitu. Betul? Kalian itu saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah. Akhirnya Pak Kapolres, saya tunggu di depan. Mereka datang, idik. Kenapa kula arek ngamuk? Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Oh, ana Gus Miftah. Akhirnya selesai acara, alhamdulillah seluruh karyawan melu pengajian. Bisa dirembuk. Bahkan awal lokalisasi saya masuk ke Sarkem, usia saya baru 19 tahun. Oh, voltasenya masih tinggi-tingginya. Aku rong duwe bojo. 19 tahun saya sudah masuk ke lokalisasi namanya Sarkem, Pasar Kembang. Bahasa Inggrisnya Market Flower. Bahasa Jawa halusnya Peken Puspo. Istilah kerennya Pakistan, Pasar Kidul Stasiun. Lah asisten kula niku Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Saya mau dibunuh sama preman, ditodong pistol, berapa kali saya ditodong pistol. Dan semuanya tidak perlu diselesaikan dengan kekerasan, cukup wasawirhum fil amr, dadar gulung, dirembuk selesai. Maka nyuwun sewu, enggak ada sesuatu masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan rembukan. Niku ilmune Kanjeng Sunan Kali Joko. Saya dulu punya kapolda namanya Untung Rajab, Kapolda Jogja, Kapolda Kalimantan Selatan, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Metro Jaya. Subhanallah, 4 kali jadi kapolda. Setiap ada masalah enggak perlu rame-rame, celuk rembukan rampung. Maka malatip duwe masalah rembuk, karo bojomu rembuk, diplomasi ranjang. Wah, ngono. Bojomu ngambek to Pak Latif kok mlebu kamar, mau hibur karo nyanyi, tol jainak, ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndanga-ndanga. Rampung. Sing lemu langsung bengok, aku siap ditutul. Selesai. Maka ilmu pertama, dadar gulung, dirembuk. Maka kemarin Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo, rembukan. Yang kata Pak Jokowi, rembukan dari hati ke hati. Niku ilmu dadar gulung. Malah tim suksesnya cerewet. Ada yang mengatakan Prabowo pengkhianat. Ada yang mengatakan Prabowo pelacur kalau sampai damai dengan Pak Jokowi. Iki niat iki bangun negara, orang isro. Kan enak wong loro niki ketemu. Jok-jok apa wae ngono kuwi. Pripun kabare? Sae, Jok. Selamat ya, Jok. Yo kowe dadi presiden, selamat bekerja. Pak Jokowi kondo karo Pak Prabowo, jenengan ampun susah wae. Awakmu iki ra kalah kok mung juara 2. Ngono kepenak banget rembukane. Kan ora kalah juara 2.
dua. Lah pengen ora kalah sangka Pak Jokowi gampang, sesuk tahun 2024 insyaallah Pak Jokowi ora iso ngalahke Prabowo. Wong wis ora iso nyalon meneh, ngono tip kandhane. Jangan kemudian justru kita inkonstitusional. Wis rampung dadak demo ning Jakarta. Kula tenan lho Pak Bupati, tangga kula niku mangkat ning Jakarta gara-gara didawi karo gurune kon jihad menjelang putusan MK. Kono mangkat ning Jakarta. Untuk apa jihad? Tata koni jihad membela apa? Pak Prabowo. Yo ngalah. Kalau jihad membela agama mati masuk surga. Kalau jihad membela Prabowo mati masuk Gerindra. Kan ngoten. Sing jihad niku Pak Polisi niku lho, ngamanke demo nganti dini hari dibalangi watu subuhan ning dalan. Niku Pak Polisi baru jihad ngamanke negara. Niku jihad. Maka saya hormat dengan polisi. Soalnya polisi Indonesia niku ampuh. Di demo dibalangi watu karo pendemo, sing mlebu ambulan watune. Kan ampuh banget. Ora polisi ini sing mlebu ambulan watune. Ketoke polisi ini kaya banser bareng nguntal gotri ketoke niku. Maka nomor satu duwe masalah kudu dadar gulung. Wasawirhum fil amar. Nomor siji. Nomor loro. Nyuwun sewu. Kanjeng Sunan Muria takoni, kok jenengan mastani daharan menika satriya munjung niku napa? Satria yang bisa memuji orang lain, yang lebih mengutamakan orang lain, mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan golongan atau kepentingan kelompok. Ah niki sing angel. Maka saya bilang, begitu Pak Jokowi jadi presiden, itu bukan presidennya partai pendukung, tetapi presiden negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sudah tidak ada kampret, sudah tidak ada cebong. Wong ayu-ayu ning kaya ngene. Wah, sing mburi ana kimcil Pak Bupati. Wah. Ternyata ramung lemu tok. Ana kimcile barang. Aku langsung kelingan lagu kelingan mantan. Iya. Satria Munjung. Bagaimana kemudian kita memuliakan orang lain? Dadi juragan niate memuliakan karyawan. Dadi karyawan niate memuliakan perusahaan. Dadi bupati niate memuliakan rakyat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Seso sing didelok saka Pak Bupati itu bukan jabatannya, tapi napa tanda tangan dan kebijakannya. Berapa banyak yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati yang keputusannya menguntungkan rakyat? Berapa banyak keputusan yang dikeluarkan oleh Pak Bupati yang bermanfaat bagi rakyat? Sesuk niku nyuwun sewu, hisape tukang bungkus rokok karo Pak Bupati niku luwih abot Pak Bupati. Lho kandhani kok. Mila pengin slamet cara wali songo mbiyen ora ana pejabat kecuali dikawal karo kiai. Raden Patah Demak niku sok ampuh mergo dikawal karo wali songo. Demak hancur, muncul Sultan Pajang namanya Hadi Wijoyo. Hadi Wijoyo iso ampuh mergo dikawal karo Kanjeng Sunan Kali Jogo. Dadi mbiyen niku ra ana wong ampuh tanpa dikawal karo wali. Sing gawe Ponorogo jenenge sinten? Bathara Katong niku asline Lembu Kanegara. Niku adine Lembu Kenongo. Lembu Kenongo niku Raden Patah, Lembu Kanegara niku Bathara Katong ampuh mergo dikawal karo Kanjeng Sunan Kali Jogo. Kula sesuk bengi haul Mbah kula Ponorogo. Kula niki keturunan nomor 9 saking Mbahasan Besari Ponorogo. Kula niku asline Ponorogo lahir teng Lampung, Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen sopir kula niku Indo Bali, ibune babu bapakne kuli. Saya bilang, saya kemarin ke Jakarta ketemu Wak Irwasum Pak Kapolres, Pak Umar Septono, mantan Kapolda Sulsel. Itu orang luar biasa karena dekat dengan kiai, Kapolda Yogyakarta Irjen Ahmad Doviri. Mergo dekat karo kiai. Dulu di Jogja terlahir seorang pemuda yang gagah, keturunan keraton. Dia jadi orang besar karena dekat dengan kiai. Namanya siapa? Abdul Hamid. Pertama kali mondok teng Mbah kula Ponorogo Mbah Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari. Saking Ponorogo Abdul Hamid pindah teng Kartosuro ngaji kitab kuning kali Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah teng Bagelen Purworejo ngaji kitab jalan kali Mbah Ahmad Baidowi. Saking Purworejo pindah teng Magelang Salaman ngaji ilmu hikmah kali Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Gara-gara cedak karo kiai, Abdul Hamid dadi wong top. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas
Ontowiryo, Kyai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid, Ontowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati Engalogo, Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, Pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Sing lemu apa? Amplopku pen. Ayo. Orang mungkin apa? Orang mungkin apa? Sing lemu dikai ben tambah lemu. Cie-cie, ada apa Pak Bupati dengan yang lemu? Gemes deh. Tapi kita sing lemu karo Pak Bupati ki beda keyakinan. Sing lemu yakin gelem, Pak Bupati yakin ora gelem. Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Agak nyuwun sewu. Kudu dikawal karo ulama, satrio munjung, mulyake rakyat. Maka Pak Bupati tak kaya ceritanya ceramahnya Sayyidina Umar rikala dadi khalifah. Pak bukan Pak Kapolres, Umar itu begitu dilantik jadi khalifah, visi misinya itu tidak muluk-muluk sama sekali. Acara selanjutnya sambutan dari khalifah Umar bin Khattab. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Begitu Umar bin Khattab itu naik panggung, apa sambutan Umar Pak Bupati? Saya dulu itu di masa kecil ikut paman saya. Paman saya itu punya kebun kurma dan saya ikut paman saya ngurusi kebun kurma. Gara-gara saya ngurusi kebun kurma, saya dapat jatah makan dari paman saya. Maka saya bisa hidup gara-gara ikut paman saya bekerja. Demikian ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengunukui tok. Artinya apa? Kenapa Umar pidato seperti itu? Bahwa kesejahteraan rakyat itu salah satu tolok ukurnya adalah perut, adalah ekonomi, adalah maisah. Mila nyuwun sewu, memimpin sing apik niku sing mulyake rakyate, minimal terjaga ekonomine. Amin Allahumma amin. Mila tak dongake muga-muga boy tambah karyawane. Pak Latif tambah bojone. Ora. Tapi memang saya akui Pak Bupati, perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki sanggup menghadapi ratusan ribu ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak sanggup menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Iya. Andiani. Ampuh wong wedok niku Pak Latif. Ya soalnya wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang. Cetok gunung loro digawa dhewe kok padahal. Wong lanang niku ringkih. Nggawa ndok loro mawon nyambat karo manuk. Tolong sing lemu lak nguyuh aja ning kono ya pindharane. Shallu ala Nabi Muhammad. Niku nyuwun sewu, satrio munjung. Tunjukkan kepada rakyat, tunjukkan kepada semuanya, kita itu mulia ke wong liya. Saya itu kalau pulang malam jam 12, kok besok wancine santri Dawud. Saya itu kan Dawud Pak Bupati. Alhamdulillah kula niku lakon mandek Dawud kula wegah. Dadi sedina poso sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan saya juga Dawud. Milo sing lemu kita kan Dani, lak pengen kuru. Saya dulu berat badannya 105 kilo. Kamu berapa? Jujur, 75 mustahil. Kaya ngono 75. Wis lemu, gaweane ngapusi. Percaya Pak Latif 75? Ora percaya. Kuwi jenenge becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Wong kaya ngono 75. Bokonge tok ya heeh. Aku iso guru nduk mergo poso Dawud karo ngurangi gula. Kula iki jalan ngombe kopi pahit. Niki kopi ini legi. Oh, mumpung ana Pak Bupati tak kandhani. Pemimpin niku kaya gula Pak Bupati. Kopi niku ana gulane pahit. Begitu ana gulane rasane enak. Begitu kopi bercampur dengan gula, sing dipuji biasanya kopi ini apa gulane? Kopi, oh enak kopi ini. Pemimpin itu kayak gula, bisa dirasakan,
rasanya, tetapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Cie. Maka pemimpin niku lah bener, ora usah njaluk dipuji, lah salah siap dicaci maki. Kaya gula ana rasane tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Sing sabar yo ngger yo. Wong adik kula kok enom kok ya ora apa-apa kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Satrio Munjung, ayo. Kula lak mulai jam 12 bengi, sesuk wancine sahur. Kula biasa langsung masak ning dapur. Kadang-kadang santri kula tangekke kula dulang. Kula umum kita Pak Bupati, lah ana wah cah Trenggalek pengen kuliah teng Yogyakarta ora usah kon ngekos. Teng pondok kula mawon gratis. Dipakani mboten Gus, tak pakani. Tonggoku duwe asuwe tak pakani wadah. Santri niku Pak Kapolres lak mangan, masyaallah Gunung Merapi pindah ning piring niku. Metutuk persis cah iki pokoke. Kalau pemimpin bisa memuliakan rakyatnya, juragan bisa memuliakan karyawannya, tanda-tanda mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mila syaratnya rukun niku wau. Nomor 3. Niki. Kanjeng Sunan Ampel takoni. Kanjeng Sunan Ampel. Napa Kanjeng Sunan Kalijogo? Punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Jawabane Kanjeng Sunan Ampel dadekne kula merinding. Apa kata Sunan Ampel? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau belum datang saatnya, tidak bisa diajukan maupun diundur. Ajal itu artinya tidak hanya kematian, tapi titi wanci. Titi wanci ini bahasa Indonesianya apa ya? Titi wanci. Wayai, wayai. Wayai ngumbi tegan. Degane adem, kopine panas. Tau mbe bareng aku mulai anyang-anyangen iki. Kula niku ngombene namung ngoten iki, degan kali kopi pahit. Sampai kula wingi di Jakarta ditawari dadi bintang iklan kopi Torabika. Tapi kula tolak. Soalnya iklan kopi niku kabeh ngapusi. Kopi kapal api, dibuka kopine ora ana kapale. Kan ngapusi. Kopi tugu luwak, dibuka kopine ora ana luwake. Sing jujur iklan iku mung siji, sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Iya. Ora percaya dibuka? Ayo. Apa bedane Pak Latif karo gajah? Beda. Lah gajah niku ndase ana belalene. Lah Pak Latif belalene ana ndase. Kayak kemarin Mas Ipin, saya ke Jakarta ditanya sama jamaah, Gus tanyakan sama Deddy Corbuzier sudah sunat apa belum. Lah bajigur tau aku ya kono. Lah sebelum masuk Islam yang banyak pertanyaan Deddy Corbuzier tentang Islam, setelah masuk Islam jamaah sing kakean takon. Akhirnya saya YouTube-an collab shooting di Jakarta, saya tanya, bro ada pertanyaan dari jamaah, apa Gus kowe wis sunat apa durung? Lah dia jawab, kalau saya jawab kamu enggak percaya. Terus gimana? Deloken dhewe. Aku langsung stres aku. Lah wong gedhuwure 2 meter awake keker, tak buka kathoke moro-moro mak tungul ngono lah ya. Silaka aku. Akhirnya saya jawab, saya percaya kamu sudah sunat, tapi orang Indonesia itu enggak percaya. Terus bagaimana? Saya membuat percaya mereka gampang, tak fotone engko tak postinge. Apik banget loh. Klik. Wow. Ajal itu artinya titi wanci. Kalau belum saatnya. Memang uniknya bahasa kita itu di sini Mas Ibin. Banyak bahasa Jawa tidak ada bahasa Indonesia nih. Oke, kunduran truk. Wih, ono bahasa Indonesia nih. Mususi beras. Napa bahasa Indonesia nih? Nyuci. Berarti ono bedane beras karo sempak. Lah wong Jawa beras kuwi dipususi, sempak kuwi dikumbahi, beda. Nguyuh anyang-anyangan. Ayo, apa bahasa Indonesiane? Ora ana masa kencing tawar-menawar, ora ana critane.
Nguyuh anyang-anyangan ki bahasa Indonesianya kencing makcrit-makcrit. Nah, saya itu kan sering dapat tamu dari luar negeri. Setelah saya mengislamkan Mas Dedi itu hampir setiap hari saya mengislamkan orang, termasuk kemarin dari Australia. Wong Australia niki lucu, disuguh nopo-nopo radoyan. Akhire bojo kula jengkel godhog itu lo masake sayur bung. Begitu mangan sayur bung malah doyan. Takon karo aku, "What is this? Iki apa?" Mumet ndasku. Bung iki bahasa Inggris e apa? Akhire saya jawab, "This is a bung." Takon kali kula, "What is the meaning of bung?" Bung itu apa? Saya jawab, "Bung is the young bamboo." Bung itu adalah bambu muda. Malah jawab, "Amazing dasar. Kenapa, Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua." Arep mak briakoti aku ngono. Cangkem celutak ya aku. Titi wanci itu tidak hanya ajal. Ajal itu artinya titi wanci, bisa berarti maut, kematian. Bisa berarti jodoh, bisa berarti rezeki, bisa jadi pangkat dan jabatan. Napa wae lah orang teko ajale ora iso dipaksake. Lah wis teko ajale nyuwun sewu, ora niat nyalon bupati malah bonus dadi bupati. Soale wis teko ajale. Duit arep mau kejar kaya ngopo Pak Latif, lak rung wancine ora bakal kecandak. Kula niku rabi taun 2005. Diangkat dadi kepala cabang Primagama teng Jakarta. Urip kula rekoso, akhire kula ketemu Gus Dur taun 2005 akhir. Gus Dur 2006 dawuh, "Kowe mulya ning Yogya, rezekimu manggone ning Bokong." Kula mumet jaman sak moten. Soale 2006 niku rame-ramene goyang Inul, Dewi Persik, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngaci, goyang ngecet, goyang lepo sak piturute niku. Kula jaman sak moten mikir, apa aku kudu melu-melu kaya Inul, melu-melu goyang. Akhirnya kula mulai teng Yogya. Delalah, tekan Yogya bulan Mei malah gempa bumi, nggih napa mboten? Padahal jaman sak moten kula tasik moro, melu moro tuwa. Kelas kula mau 5. Napa niku mau 5 madhep mantep mangan melu moro tuwa. Akhirnya malah M10 barang kok madhep mantep mangan melu moro tuwa. Moro tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya malah M15 madhep mantep mangan melu marotua, marotua muring-muring menantu meneng mawon, marotua mati menantu melu marisi. Iya. Marotua ku jawab 1M, opo kuwi? Matamu. Kula mongkon jagong tok ning omah rasane kene-kene. Tugasmu ning omah ngurusi santri, nggih mpun. Akhirnya gempa bumi, ora duwe apa-apa. Gus Dur teng Yogya niliki gempa bumi. Kula ngawal Gus Dur, pripun niki Gus, kula nderek jenengan dawuhe kok tambah kere, ora apa-apa le sing sabar. Sabar niku enten watese napa mboten Gus? Ora ana. Sabar kuwi ora duwe wates, wong sing duwe wates mung kulon praga. Oh nggih, nderek, kula ngaten. Lah urung ajale arep ngopo? Ya ora iso teko kok. Kula bisnis gadekke sertifikat rumah wong tua kula, marotua malah ditipu wong. Soale urung wancine. Maka jangan pernah risaukan rezekimu. Lah wis wayahe teko mesti teko, contone bupatimu iki lho. Napa riyen Pak Bupati awal nyalon duwe bayangan langsung dadi bupati? Ora duwe. Tapi lah Gusti Allah mengersake ajale teko enteng mawon nyuk dadi. Padahal jane yo ora karep dadi bupati. Oh buktine Mas Emil nyalon bupati gubernur ora didukung kok, nyalon liyane kok. Ayo. Soalnya tetep pengen dadi wakil bupati. Lah Allah wis ngersake ora gelem tetep diwenehke kok ngopo? Mulane kula takoni, Gus Miftah pengen rabi meneh apa mboten? Nunggu takdir aku ngono. Ya kalau memang takdirnya ada kan saya tidak bisa menolak. Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri ya. Insyaallah bojo kula tetap setunggal insyaallah nggih. Setunggal teng Yogya, setunggal Jawa Timur, setunggal Lampung ngoten insyaallah. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Amin. Kalau Allah belum mengendaki enggak bisa. Anak kula umur 2 tahun banter-banter nyusu aku ora kuat nukokke susu anak kula.
nganti ben bengi aku rebutan susu karo anakku. Mergo kula sering rebutan akhire bojo kula kandha, "Kono rapat wong loro." Oke, aku ngono. Akhire anak kula celuk rapat persusuan. Akhirnya diputuskan anak kula kiwa, aku tengen. Iya. Serapa. Jabatan, begitu banyak orang mengadep ke Mabes Polri pengen dadi Kapolres. Kula niku ana wong sekolah polisi, Gus diwangi-diwangi. Kula kandha. Lah Gusti Allah ora ngersake, kuwi arepe nganggo dukungan sapa wae ora bakal iso. Nyatane nyuwun sewu, sing pangkate AKBP niku teng Mabes Polri okeh ra umum. Nggih napa mboten, Dan? Sing pangkate Kombes niku okeh ra umum. Ya nganggur lak Gusti Allah mboten ngersake. Tapi lak Gusti Allah ngersake dadi Kapolres Trenggalek enteng nyuk nyoh. Nggih napa mboten? Kuwi ngono le, jodoh padha. Santai wae. Jodoh wis ana sing ngatur. Lak kowe rung nemu jodoh, barangkali kowe sing susah diatur. Wis amin-amin mbleke meneh pokoke. Selawatan dhisik wae ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku pengen nyanyi kurban janji sapa ora kuwi? Sing ngiringi sapa ora? Ndi tukang playere ndi? Malah ngising iki piye? Ayo ngersake selawat model anyar napa model lawas? Anyar durung dadi. Jane swara kula serak ning mergono Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Latif tak nyanyike ra apa-apa. Ayo. Iki piye to malah mbodak mbadok kae iki playere iki. Kerja, Bro, kerja. Kerja ora jelas njaluk bayaran. Amplope potong, Tim, potong. Ndi menungsane. Ayo, mbak-mbake karyawan njaluk lagu napa? Aku lagu apa iso? Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Isa. Tekku iki aja gedolanan, mergo tekku sagede kentongan. Ngono kaya isa. Di playernya, di playernya. Raniat playernya. Salam ala Nabi Muhammad. Kula aja nyanyi tibil kulub, gih. Tapi versi kurban janji. Soalnya bupati ini nom. Kalau aku nyanyi lagu tua, ya raina. Kula ki lagu-lagu ini cahnom ngerti. Kelingan mantan, kimcil kepolen, ditinggal rabi, kurban janji. Kan lagu ini kowe lunga pas aku sayang sayangi. Atau Pak Kapolres punya request lagu apa Pak Kapolres? Apa jambu alas? Kandas matamu kandas. Pengajian asiknya kayak kena kandas ini. Tua banget lagu ini kaya rupamu. kurban janji tapi melodi ini tak lagi rasa gak gundang dutan, ini pengajian orang ledek munyo apa diwalik, kue ngaji aku ngorjen ayo. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina orang nyambung belas toh. Aduh. Potong amplope. Oh, dadi pengering nggih. Wah, ra iso. Kowe menengon dhisik, kowe nyesuaike karo iramaku wae ya. Kowe mesti mau mangkat rene nguyuh ra cewek mesti kaya. Niki selawat muga-muga perusahaane tambah gede. Pak Bupati tambah iso mulyake wargane. Pak Kapolres iso menjadi pelayan yang baik bagi rakyatnya. Amin Allahumma amin. Maca selawat sing banter nggih. Muga-muga digedhekke amplope. Amin. Santai wae. Kula pengajian ra tau mikir amplop. Isi ora.
Ngapa aku mikir? Aku pengajian ra tau mikir amplop, soalnya aku paham sing mikir amplop kuwi panitia. Nganti ra diamplopi lapor ke Pak Kapolres. Karena itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Disangoni Gus isine titik lapor ke pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Hati-hati wetip, hati-hati. Titik ya sing lemu sandra kok. Kan lumayan iso ngganjel ban. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan. Kowe meneng wae, meneng wae. Depan tak kekrek cangkemmu nganggo iki wis meneng wae. Mumet ndasku aku. Suaraku rentek malah no kluntang kluntung kluntang kluntung. Isone lagu apa to isone? Oh selawatan. Ya ganti selawatan wae. Ora gaul kok. Padahal mau aku pengen nyanyike Pak Bupati to, ngenang Mas Emil Dardak. Kowe lunga pas aku sayang-sayange. Jadi wakil gubernur aku mau tinggal ke dewe ngono mo asine ngono mo malah ra paham Mas itu ganti lagu luput isomu biasa ngiring ledek munyuk kok kowe mosok yo iringan ledek munyuk ngiringi kiai viral kan enggak level. Yes, lagune wong Perenggalek wae. Selawatan, nggih. Selawat niku macam-macam. Lagu dangdut diselawatke oleh. Lagu pop selawatke oleh. Lagu jazz selawatke oleh. Rock sak isine oleh, ora apa-apa. Sing penting iso mlebu. Dadi aku pesen karo karyane Pak Latif, lak bungkus rokok kek karo selawat ana. Insyaallah rokoke rasane tambah enak, dodolane tambah laris. Aku duwe bukti, duwe jamaah ning Boyolali pekerjaane tukang perah susu sapi. Tapi setiap nyekel susu sapi selawatan. Anake papat dadi wong kabeh tak kandhani. Masyaallah. Mergo selawat. Loh, tenan kok. Dadi Pak Bupati ki lak ngapelke karek pegawai ASN kae. Begitu dibuka, kita buka dengan membaca selawat. Karena dunia seisinya diciptakan karena Nur Muhammad. Gawagah, Pak Bupati apel, "Shallu ala Nabi." Latif jawab, "Assalamualaikum." Selawat biasa wae, kok. Dadi jamaah kula leres tukang perah susu sapi, mlebu kandang wudu, sapi tokke susune dicekel selawatan. Oh, biar selawatane piye lali aku. Niku nyuwun sewu, anake papat dadi wong apik kabeh mergo berkahe selawat. Kuwi lho, nyekel susu sapi selawat tok. Mosok kowe nyekel susune bojomu ora. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah setok. Engko bengi Pak Latif karo bojone ya ngono. Allahumma sholli wa sallim ala ngono. Anu saben malam Jumat wae nah, lagune wong desa wae gaul dadi ora iso kepruk meneh to lho. Oh. Ah lumayan. Oh jan se. Ketoke jan rupane spesialis desa ketoke. Se le tak ngejak jamaah engko langsunge melu wae. Ya, kowe introne kari wae. Bayaranmu ora jelas soalnya ya. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Sholli wa sallim da iman. Sholli wa sallim da iman. Thank you.
Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim iman Allah Allah salim wal ali wal ashab kebaco temenan ger hana turunku koe ora wiran mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngalam donya bakal tarik kesih donya sing isih ana salim Allah Allah salim wal ali wal ashab musike meneng bengoke sing banter saling wa salim dah Allah salim wal ali wal ashab man wal ali sallu ala Nabi Muhammad. Awakmu nglinting rokok karo selawatan. Ojos. Anakmu nakal, selawati turu, cekel sirahe dulu-dulu selawati. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, moga-moga anakku soleh. Al-Fatihah, mandi. Bojomu cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, moga-moga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet gampang tambah Yasin sak tahlile darmo daro dhewe kowe ngono jerane walate ada lah kula pengen rabi meneh muga-muga bojoku gelem diwayuh Al-Fatihah bojo kula pun gelem di madu abah saya mau di madu syaratnya apa bunda asalkan abah mau diracun modar aku rasa kula teruske bagaimana kemudian ketika ajal itu sudah datang tidak bisa mengajukan maupun mengundurkannya tawane contoh the real ini fakta kula iki mbiyen Pak Bupati mangkat kuliah niku ora diragati wong tua kula ora kok wong tua kula ora gelem ngirimi duit tapi kula pun matur kali ibu kula Bu ora usah dikirimi duit kula tak golek dhewe kula mangkat ning Yogya manggon masjid delalah kula wong NU manggon masjide wong Muhammadiyah rekoso to kuwi akhire kuru kula gara-gara melu Muhammadiyah. Napa melu Muhammadiyah guru? Soalnya Muhammadiyah belas ratawana selamatan. Oh, rana panganan belas. Kere, kere aku. Zaman niku, kula niku kuliah. Siji, dodolan aksesoris teng alun-alun utara. Nomor loro kula becak. Kula niku tau becak 6 bulan. Mila napa pondok kula saat niki kula wenehi becak. Niku kenang-kenangan zaman kula mahasiswa. Kula niku latihan sabar mergom becak. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Buktine napa? Nunggu penumpang ora teko becake tumpaki dhewe. Iya, sabar adek.
Bahkan biyen ta becak kula ditabrak karo mobil rusak, aku ora ngamuk, malah nyanyi lagu India kok diyer becakku remuk. Aku langsung nyanyi, matane matane matane. Lagu India kan penting burine e, ya ta? Tumpah iwa rokok nganune ngono ka. Jenenge Pak Kapolres iki ngundang kiai apa cak percil. Oke, urip kuwi rasa sepaneng Pak Kapolres, santai wae. Selesaikan semuanya dengan diplomasi senyum kayak Gus Dur iki lho duwe masalah apa guyu. Soale Gus Dur niku Abu Nawas iku guyang guyu tok. Mula nek kula keng dakwah sepaneng kula wegah, soale aliran kula niku aliran Sadiliyah. Sadiliyah niku ya guyon ngoten iki. Aja sepaneng, urip kok sepaneng. Wis nglemu rungokno. Urip rasa sepaneng tanpa kowe aku ayem ngono kae lho. Saya itu apa-apa ngamuk, dedek-dedek ngamuk, Jakarta ngamuk, kopi ini rata kok ngamuk, apa ngamuk, biasa wae, uang kok dedek nyalahke uang, dedek kafir, bid'ah, sesat, soalnya apa dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kopi ini kurang kental, sangit, sangit. Matur Pak Latif, josh. Untung kopi, lah kopi susu aku mah. Soalnya kopi susu ini kun jengkel ke. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya. Milo kalau lak disuguh kopi susu kula kali, kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Pak Bupati, Pak Bupati ini bengok makmum. Zaman niku nyuwun sewu. Saya pengen membuktikan keajaiban Allah. Benar gak rezekiku dijamin karo Gusti Allah? Ayo, mila awakmu kerja ning kene wis beruntung, Nduk. Sudah punya wasilah untuk mendapatkan rezekinya Allah. Aku tak ngomong ya. Apa meneh pekerjaanmu ki halal. Wong sing ra halal kuwi lho, rezekine dijamin karo Gusti Allah. Buktine napa? Nika mbak-mbak sing melu ngaji kula teng lokalisasi niko sing dipun arani PKS niko, PSK niko. PSK kok PKS. WTS. PSK niku kepanjangannya perempuan suka kelon. Kalau WTS wanita tahan suntian. Lah teng Jawa Timur namine begengge. Membacanya pakai ikhfa begengge. Lateng yo jan amine lonte. Napa niku lonte bar kelon tele-tele. Bayar soale ngoten. Pak Kapolres tahu, PTS itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Dadi kula mbiyen jaman kuliah niku awale ngaji teng lokalisasi niku masih ben gara-gara kula duwe tangga bocah wayu pakaiane bendino anyar. Tak takoni, "Kowe wong sugih apa, Nduk?" "Mboten, bapakmu pejabat." "Mboten. Kok bendino duitmu akeh kan kula dodolan, Gus." "Lah kowe dodol apa?" "Kroto." Ngoten niku. Akhirnya kula teng pasar manuk ngasem teng Yogyakarta, kula ketemu bakule manuk, tak takoni tanggoku sugih, duwite akeh, jarene dodol kroto. "Kroto niku napa, Kang?" "Oh, alah Gus, kroto niku pakan manuk." Dadi mbake iso sugih mergo dodol pakan manuk. Manuke sapa cah kae kene. Rupa-rupa jomblo kae. Satu saat saya pengen buktikan bener gak rezekiku dijamin karo Gusti Allah. Mila awakmu rasa khawatir, tenang no pikirmu. Ono wasilah duwe pekerjaan. Maka kalau di Trenggalek banyak perusahaan-perusahaan seperti ini, insya Allah bupati ini tambah seneng. Amin. Maka saya doakan mudah-mudahan iklim yang bagus, Pak Prabowo sudah ketemu Jokowi, insya Allah Indonesia tambah aman, investasinya tambah tinggi. Amin. Tapi hari ini Pak Kapolres, investasi nyuwun sewu, laju inflasi yang paling kenceng itu dua hari ini. Satu, inflasi menghujat orang. Nomor dua, inflasi minta maaf. Wow, gawaiannya lah demo sak gelemit. Ketemu Jokowi, bunuh. Tangkap polisi. Saya khilaf. Cangkemmu, cangkemmu. Lelak ngomongnya dipikir dhisik.
mengkritik pejabat itu oleh, jenengan mengkritik Mas Ipin oleh, tapi dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang batil. Tak kandani Harun Ar-Rasyid diparani karo ulama, wamar ma'ruf nahi mungkar. Apa dia katakan ulama ini? Hei Harun Ar-Rasyid, ini nasihun lak, saya pengen nasihati kamu. Famusaddidun alaika, tapi rada atos. Fala tajidana fi nafsika alaya syai'an, tapi kowe aja nesu. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Allah pernah mengutus orang yang lebih bagus daripada kamu, Pak Kiai. Sopo? Musa dan Harun. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyina. Hei Musa, Harun, berbicaralah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Ngomong karo Fir'aun mawon ra kena kasar kok. Masuk ngomong karo bupatimu kasar, masuk ngomong karo presidenmu kasar. Milo lak dicekel polisi lumrah, karena itu melanggar undang-undang hate speech, ujaran kebencian. Wirungakna. Wis gadis-gadis, milo rabio karo polisi. Kepenak lah rabio karo polisi. Apa penjalukmu? Mesti jawabannya mung siji. Siap dan 86 laksanakan. Iya. Papa kelon, siap dan laksanakan. Tapi ban serojo rabi karo polwan, bahaya. Didik-didik minta izin tok. Bojomu ning kamar, minta izin masuk kamar. Iya. Minta izin mah kelon. Bot. Kowe rabi karo tukang linting rokok iki lho. Bisa dilinting raimu narandane. Saya kasih contoh. Waktu itu Pak Bupati, saya punya uang 5.000 rupiah zaman kula kuliah. Ning Yogja tahun 1999 niku urip 1.000 cukup sedino. Isu sego kucing 150. Awan sego kucing 150. Bengi sego kucing 150. Sedino sewengi 450 mangan lawuh kucing. Ngebes kuliah 150, mulih 150. Satu hari uang saya 5.000 rupiah utuh. Arep mangan ning kafe 3 ceret. Angkringan kan kafe 3 ceret. Begitu kula ajeng mangan, ana mbok-mbok gendong anak eden paring-paring. Waktu itu saya andilau antara dilema dan galau. Mbok ning ngomong anak kula lara, mun telung mun rong dina ora mangan, mbok kula disedakoi. Tanpa pikir panjang duit 5.000 kula kekke nyobuk. Mosok sedekah njaluk susuk kan ra mungkin. Padake karyawane Pak Latif. Ya ngono kok. Tindak gawe kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Pembahasan pengajian delok kiai ganteng 1.000 infake. Lah kurang ngajar to. Ayo, luwe larang kiai napa munyuk? Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Gantol kene. Akhire napa? Kula mulai ngisahan salat, kula mangkat dodol ning alun-alun utara. Kula kelingan dodol peniti jepet gantungan kunci sak piturute kapur barus. Melaku 8 kilo dari masjid ke alun-alun. Kula yakin dawuh pangeran manja abil hasanati falau asru amsalia, yang datang membawa satu kebaikan Allah akan menggantikan 10 kali lipat. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah, siji diganti 700. Aku mangkat dodolan yakin mesti rezekiku lancar. Apa yang terjadi? Subhanallah. Nganti jam 1 bengi daganganku belas ora payu. Awannya aku poso Pak Bupati. Maka kalau hari ini saya puasa Dawud, sudah terbiasa dari zaman kuliah. Akhirnya nopo, kula mulih awane poso. Bengi dodolan meneh sampai malam ke-13 ora payu. Telung dino aku poso. Ndelalah tanggane mati yo ora ana slametan. Lah Muhammadiyah. Lah merongos aku, ayo. Akhirnya malam ke-4 aku mangkat ning alun-alun, Gusti Allah tak onek-onek iki. Gusti, jenengan niku janji. Wong sedekah siji diganti 10, bahkan 1 diganti 700. Gara-gara kula sedekah 5.000 ngene wong ra duwe, aku ra iso mangan. Nganti aku mati, kowe tanggung jawab aku ngono. Gusti Allah dionek-onekke kok kepiye? Akhire malam ke-4 kula dodolan meneh. Nganti jam 12 tetep ora payu. Akhire dagangan tak gletekke, aku turu ning alun-alun beratapkan langit beralaskan bumi. Hidupku menyusuri jalan pokoke. Tasik diwene bonus jam telu isi aku tak jam telu isu aku tangi nglilir kok awakku anget ki ngopo apa bonuse dikeloni banci tak kandang. Mila kula sakniki duwe pengajian banci itu Pak Kapolres gara-gara aku mbiyen tau dikeloni banci iki apa yang anget-anget ono tak delok oh dancuk dancuk banci niku
Mila saniki kula duwe jamaah banci niku 300 teng Yogya. Lucu-lucu niku. Wingi bulan Ramadan telepon kula, "Abah, saya mau tobat. Gimana caranya? Bulan Ramadan saya mau berjilbab." Cangkemmu, lanang kok jilbaban. Lucu-lucu niku banci. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa, Abah? Beda. Di belakang imam itu namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Kalau perempuan mati namanya apa? Almarhumah. Laki-laki mati apa? Almarhum. Kalau banci mati, aluminium. Malah kayak panci nih Pak Ipin. Akhirnya kula mulai sholat subuh, kula lali delalah imamnya rata, kok kula kayak ngimami. Kulo lali lak sholat ini wong Muhammadiyah. Begitu sami Allahu liman hamidah. Tangan tak angkat, kulo maca kunut. Allahumma dina fi man hadait. Orang no sing amini blas. Loh, apa? Tak lirik mburi. Iya. No. Aku lali lak makmumku kuwi wong Muhammadiyah. Zaman biyen Pak Bupati. Masalah kunut, mawon iso gelut. Tapi saat ini kulo yakin lak teng Trenggalek. Wis rono wong padu babakan kunut. Soalnya napa? Baik orang NU maupun Muhammadiyah di Trenggalek sudah jarang yang sholat subuh. Niku wae soalnya. Pak Latif subuhannya setengah pitu. Usol ini tambahi usol li farda subahi kawanan lillahi ta'ala. Akhirnya napa? Rambung sholat saya diunek-uneki. Kowe ngerti ra Miftah? Napa pak? Iki masjidnya Kamandiyah, Muhammadiyah. Ngapa kowe nganggo kunut? Kula lali, Pak. Nganti sesuk kowe kunutan meneh, tak usir saka masjid. Waduh, tambah galau kula. Bar kula rampung subuhan, kula wiritan, sing kula waca kelingan niku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Alawakmu susah nduk wacanen ping 100. Bar ngasar maca la haula wala quwata illa billah ping 100. Dirampungke urusanmu karo Gusti Allah. Bengi mok tambah selawat hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Niku mandi. Awakmu doyok-oyok dep kolektor kon bayar motor. Bayar. Jawaban hasbi robbi jallallah. Bayar. Ma fi qalbi ghairullah. Macane ping pira nganti dep kolektore minggat tak kandhane. Carane ngono. Ingat dep kolektor ngerampas motor di jalan itu kriminal. Betul Pak Kapolres? Kriminal. Ora iso, ana undang-undange. Oh weh, tak iwangi weh. Aku soalnya ngerti motormu kabeh kreditan. Begitu di starter didit. Mergo kreditan. Kula wirid, kula waca hasbi rabbi ana wong teko. Den, napa Bu? Bojo kula lara. Tulung mang dongake sapa ngerti mandi. Akate jelas kon dongake wong lara. Tapi mergo weteng kuluwe aku bengok. Yes, mangan. Niku sing sakniki kula eling-eling al alimu idza tama ala yaqulul haq. Senajan to wong alim lak duwe tomak mesti ra iso ngomong bener. Mila kula sakniki lak ngaji kudu nggawa sangu akeh, wetenge warak, penampilan meyakinkan. Weh, aja nganti kalah karo bupati. Ngopo aku ngono. Ngono, dadi aku teko ngene Latif iki santai kae ya ta. Sangone ditampa, ra sangone tagih. Ngono kok. Akhire napa dalu kula dongake? Mari. Begitu rambung kula lungguh teng ruang tamu, mangan. Mboke teko, nggawa banyu gelas putih panas mongah-mongah niko karo kondo. Nyuwun sewu nggih Gus, bojo kula lara mun entek-entekan. Kula ra duwe napa-napa. Mung ana banyu putih tok kula mbatin bajingan. Lah wong patang ngendina lho Pak Kapolres ra mangan. Jajal. Apa aku ra misuh ning jero ati? Alah, lara atiku aku. Langsung aku mbatin atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno
Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki. Ayo rene kendang ngaji. Selawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safahatuhu likulli haulim minal ahwali muntahimin ho a ho e. Lah iki aku lagune ngerti Pak Bupati. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninja role dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Remuk remuk wayahi wayahi. Akhirnya kula mulih ngombe banyu putih tok. Begitu ning dalan zaman itu Pak Kapolres 303 belum dilarang. Tahun 2000 sekian itu kan masih ada 303 perjudian. Kula niku liwat teng dalan tukang becak sami judi keplek klothok sak piturute. Kula mbatin, Gusti, kula niku ngimami salat subuh, sedekah ndongake wong lara nganti mari. Mangane ora kuat. Niki tukang becak gawene judi jenengan ujo. Jenengan karepe pripun aku? Gusti Allah tak onek-onek kene. Kula niku nggawa buku Yasin. Begitu kula meh tekan masjid, kan saya James Bond, jaga masjid dan kebon. Buku Yasin kula niki nabrak tiang listrik tiba, ora tak jikuk. Ra urusan aku. Nanti juwengkel ra umum aku. Begitu kula mulai ajeng turu bismillah kula turu niku ndonga bismillahumma ayya wa bismikamu. Kula kelingan buku Yasin, akhirnya kula parani meneh. Disitulah kemudian Allah menunjukkan kebesarannya. Di bawah buku Yasin niku ana duit ewon, anyar kabeh. Sak tumpuk tipis ngoten niki. Iki duwite sapa? Kula mbatin. Iki lak duwite tukang becak ora mungkin. Tukang becak kuwi biasane duwite lecek kaya rupane, ya ta? Kok iki anyar aku ngono. Tak enteni. Wong liwat niku Pak Bupati, duwite mung didak-idak disampar-sampar kaya ora ndelok niku. Saya mbatin, apakah ini yang namanya cinta? Iya. Tak enteni ora ana sing jikuk. Akhire kula ajeng jikuk wedi ndak dikira maling. Apa yang saya lakukan? Buku Yasin kula tibake dhuwur duit, begitu tak angkat duitnya digondol. Iya. Tekan masjid tak hitung jumlahe pira 75.000 duitnya anyar kabeh, nomor serine urut, Pak. Tahun 2000 niku. Akhirnya napa kula telepon abah kula teng Lampung, abah kula cerita begini 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 begini, angsal mboten duit iki damel kula jajan, bah. Apa jawaban abah saya? Sik le ditunggu seminggu meneh matane. Akhirnya kula teng angkringan, duit kula titipke, kula ngomong karo bakul angkringan, Pak, duitnya mang gowo aku tak mangan. Tapi aja mung nggon dhisik, aku duit nemu, tak umumke ning masjid, lah ora ana sing aku baru usah dadi duitku. Akhirnya kula langsung mangan entek sego kucing 20 tak kandhani. Apa tang dina ora mbadoke, Bro, madake. Ini yang dimaksud dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua yang ada di muka bumi, rezekinya dijamin oleh Allah. Awakmu ra wani rabi mergo ora duwe pekerjaan, sunat meneh le. Eman-eman gonmu sunat. Ora ana bedane karo kran. Kamu nguyuh tok ngapa? Wani. Mosok kowe kalah karo entung. Entung kene ning jero godhong gedang ora tau metu, ora tau obah, dibuka lemu. Ora ana entung kuru, ora ana. Apa men entung kok setruk, ora ana. Rezekine dijamin karo Allah. Ayo. Cecak niku goleke rezeki paling angel. Ngenteni nyamuk liwat. Begitu nyamuk liwat ngong 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 duk duk duk. Goleke rezeki mau nganggo ilat tok. Urip kok. Cicak cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hop, lalu ditangkap. Masa awakmu duwe sikil loro, tangan loro, duwe ndas sak isine wedi. Ngopo? Lak kowe takoni marang tuamu, modalmu apa? Iman. Oh,
ono. Nganti mertuamu ora percaya kandhani. Ingat wahai calon mertua, harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Lan jenengan ra nampa kula berarti jenengan ra duwe iman. Merongos mertuamu delok wae. Ono kok carane. Maka sudah jam 2:30. Kowe penak hahe-hahe. Aku kesel. Muga-muga, muga-muga kanthi pinanggihan siang menika yang di dalamnya ada zikir, ngaji solawat, Allah menurunkan berkahnya untuk Kabupaten Trenggalek, wabil khusus untuk perusahaane Pak Latif. Amin Allahumma amin. Donga bareng-bareng solawat hasbi Rabbi jallallah. Ingat terakhir sebagai kata penutup dari Gus Miftah. Sing urung donga mulih tak dongake bokonge udunen. Amin. Ingat adik-adik, karyawan dan semuanya, kalau Anda lihat kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion. Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdiri kita selawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi khairullah. Shallu ala nabi Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi khairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilah hasbi rabbi jallallahu ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilah sebidah malih ingkang langkung khusyuk hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdu yafi ni'ama huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'adhimi sulthanik. Ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, ya Allah yang Maha Penyayang yang Maha Pengasih, perkenankanlah pada siang hari ini ya Allah di tempat yang baik, di acara yang baik, dan ketika kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang baik, perkenankanlah kami hamba-hambamu mengangkat kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan fikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami, ampuni kemungkaran kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa bapak ibu kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Ya Rabb, perbedaan apapun di antara kami bangsa Indonesia ya Allah, hendaknya tidak menjadikan kami bercerai-berai ya Allah, hendaknya tidak menjadikan kami terpecah belah ya Allah. Untuk itu ya Allah, satukanlah bangsa kami, satukanlah rakyat kami di bawah naungan ideologi Pancasila dan di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadikanlah kami bangsa yang akur, jadikanlah bangsa yang rukun, jadi
jadikanlah bangsa yang damai sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, pada siang hari ini ya Allah, siapapun yang hadir dalam keadaan sakit ya Allah, kami mohonkan kepadamu angkat semua penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah seperti sedia kala ya Allah. Siapapun yang hadir di antara kami punya permasalahan hidup ya Allah, berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir mempunyai hajat, cita-cita dan doa yang belum terkabulkan, kami mohonkan kepadamu ya Allah, kabulkanlah cita-cita kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah permintaan kami. Siapapun yang datang dengan keadaan bermasalah keluarganya ya Allah, jadikan keluarganya yang menyenangkan, jadikanlah keluarganya yang membahagiakan. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Wabil khusus pada siang hari ini ya Allah, kami mintakan kepadamu terhadap perusahaan ini ya Allah, mudah-mudahan sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulmu, khairun nas angfa'uhum linnas, sehingga perusahaan ini ya Allah mampu memberikan nilai manfaat bagi kemaslahatan dan kemanusiaan ya Allah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat, jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti ya Allah, ketika Engkau panggil kami ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Uripe selamat, matine selamat. 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 Ya Allah, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوام الطريق والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته